Okay, assalamualaikum. Saya Zarul Hussein, aka Zarul Umbrella. Welcome back to my channel. Kisah-kisah seram cabin crew di hotel penginapan, bahagian ketiga. Let's go. Okay, welcome back guys. Ini bahagian ketiga kisah seram cabin crew dekat hotel penerbangan yang diceritakan pula kepada saya oleh saudara Terence King yang merupakan seorang pramugara dan pernah bertugas di beberapa buah airline terkemuka di tanah air sehingga ke hari inilah. So, dia ada dua cerita. Actually ada tiga tapi saya nak cerita dua sahaja untuk pada video kali ini. Satu cerita di hotel di Sarawak dan juga satu lagi hotel dekat Taipei. Okey, kita mulakan dengan kisah di Sarawak ni. Dia sampai dekat hotel ni, saya tak nak nyatakan kat mana tempat dia kan, kita rahsiakan. Dia sampai hotel ni dalam pukul 8 ke 9 malam macam tu. Dan kejadian ni berlaku pada tahun 2007 ke 2008 macam tu lah. Okay. So bila sampai hotel ni, dia tengok ramai orang tengah nak check in tau. Ramai orang. So Terence pun berfikirlah macam, ini silap-silap. Kalau ramai macam ni, dia kata silap-silap dapat bilik yang kecil, ataupun silap-silap dapat bilik yang tak biasa dia orang duduk, ataupun silap-silap dia kena menunggu lama untuk dapatkan bilik. Ha. Selalunya macam itulah kan. True enough, memang betul sangkaan dia. Dia tak tunggu lama bilik, tapi dia dapat bilik yang bukan kebiasaannya yang mereka dapat. Diorang dapat bilik suite. Guys, bilik suite memang best lah kalau dengar kan. Tapi actually guys, pada Terence itu macam satu mimpi ngeri lah, sebab knowing that hotel ni memang terkenal dengan dia punya cerita-cerita yang tak best didengar bila berada dalam bilik suite ni. Selalunya duduk bilik suite ni ialah pilot dengan co-pilot, dan co-pilot dengan pilot pun tak suka duduk yang bilik yang macam ni kan. So nak tak nak, sebab dah tak ada bilik lain, terpaksa juga orang kata masuk bilik tu lah kan. So diorang dapat bilik suite ni bersepah lah, bukan satu level kan. So bersepah-sepah. So Terence ni dapat bilik tingkat 4. Bilik dia nun di hujung dekat corner lot. Eh. Specialnya bilik ni, diorang masa dapat kunci tu, receptionist bagi sekali dengan remote TV. Tak tahulah kenapa remote TV ni special ke apa, ke remote TV ni mahal ke, saya tak tahu. Tapi dia bagi kunci dengan remote TV. Sampai je dekat orang kata bilik tu, dia buka pintu. Buka pintu memang totally pitch black guys. Memang gelap gelita. Memang spooky lah. Tak ada cakap kan. Lagi satu, master switch bilik ni bukan berada dekat depan pintu tu. Selalu kita buka tolak pintu, kita masuk slot pintu kat sebelah tu kan, untuk menyalakan lampu bilik. Tidak. Bilik ni special sikit. So terpaksa dia buat apa tahu, dia sandarkan pintu dia, back dia tu dekat pintu. So nampak cahaya daripada luar masuk ke bilik dia. So dia nampaklah koridor kat depan dia tu dengan dia punya dining table kat area depan tu. So masa tu torchlight tak ada lagi, apa smartphone pun tak ada lagi. Cuma yang ada Sony Ericsson lipat ke yang slide kan. So dia tutup pintu, berpandukan cahaya pada skrin tu lah. So berjalan sikit tengah-tengah tu, dia pusing ke kanan, dia jumpa living area, living hall. Dia kata spooky gila living hall tu. Betul besar kan, nampak curtain, sofa-sofa apa semua. Seram, memang menyeramkan dia dengar. Lepas tu dia jalan baru jumpa bilik. Bila nampak bilik tu, dia terus pergi dekat drawer sebelah katil, buka drawer tu dan switch on untuk dia punya lampu dalam bilik lah. Switch on everything, dia pergi dekat living hall dia. Dia buka curtain seluas-luasnya. Katanya bila pagi besok dia bangun, so cahaya tak ada, cahaya masuk lah, so tak adalah gelap gelita bilik dia pagi besok tu kan. Itu dia. Settle tu dia pun settle down lah. Okay, nak mandi-mandi apa semua, nak makan. Nak mandi, lepas tu knowing that room service habis pukul 11, dia cepat-cepat order lah.
dalam hotel ni, hotel ni dia punya orang kata keistimewaan ialah menu char kway teow tu kat room service tu memang sedap. Dia pun order lah char kway teow ni. Okay, dah sampai lah pukul 10 lebih macam tu. Sampai dia pun makan lah. Makan-makan pun tak apa nak habis, tak selera katanya. Sebab dah penat kerja kan, 3-4 sektor penat, tak habis makan. So Terence ni, korang kena ingat, dia ni jenis yang OCD tau. Dia OCD. Bila dah habis makan, sudu garpu tu dia buat apa tau? Dia letak susun elok-elok macam mana yang dia dapat tadi. Okay, so dia susun elok-elok sudu garpu tu. Then napkin dia letak atas pinggan dia. So dia tutup lah makanan dia tu kan. And then biasanya cabin crew ataupun siapa-siapa sajalah kita kalau bermalam ambil room service, dah habis makan kita letak kat, dekat luar kan, senang. Hotel datang collect je apa semua. Tapi tidak pada Terence pada malam itu, sebab dia kata aku nak mengarung pergi keluar, nak lalu living hall tu, kata penat satu, dah spooky satu, dia kata kan. So nak tak nak dia buat apa? Dia letakkan tray makanan dia tu dekat dressing table, dekat bucu katil dia tu. So dah settle semua, dia pun beransur untuk tidur lah. Okay, nak tidur. Bila dah tertidur tu, tiba-tiba guys, dalam pukul 2 ke 3 pagi, dia terjaga. Dia tidur tutup dengan selimut tau. Terjaga, dia macam terdengar bunyi sayup-sayup orang tengah mengunyah. Lepas tu bunyi sudu garpu belaga dengan pinggan. Orang tengah makan, macam orang tengah makan tau. Kling-kling punya mengunyah. Ah, macam tu. Sayup-sayup je dengar. Tiba-tiba makin kuat. Tiba-tiba makin kuat. Si Terence ni macam dah, dia dah meremang lah. Dia dah meremang blue warmer dah ni kan. Dah takut apa benda tu kan. Tiba-tiba makin kuat, makin kuat ni. It's like macam benda tu ada betul-betul. So bila dah ketakutan tu, dia baca doa macam-macam lah kan. Mantra apa dia kata. Dia nak cuba buka selimut dia tu untuk dia tengok, tapi dia tak, macam takut satu, lepas tu tak mampu, tak daya, dia kata. Seolah-olah macam biasa kita orang tengah takut kan. Kita takut berani-berani nak buka, tapi takut nak buka bila keadaan tu seram kan. So dia duduk dia duduk macam duduk berlawan-lawan dengan perasaan dia, dengan takut, dengan berani. Takut berani, takut berani tu kan. Tiba-tiba dia terasa katil dia dihempap oleh satu benda yang berat tau. Uish, dia pun kata lagi macam, lagi menyeramkan. Dia macam terus tak nak buka lah, biarlah macam tu, dia kata. Terus-terusan sampai begitu, lama-lama dia terlelap. Terlelap guys. Tak ada apa yang jadi. Sampailah dia bangun pagi besoknya tu, dapat call time. So get ready nak pergi kerja, pergi mandi apa semua. Lepas keluar bilik air tu, dia terfikir, betul ke apa semalam ni aku dengar kan? Adakah aku bermimpi ataupun benda tu betul-betul? So dia pun curious nak tahu. Dia pergi check tray dekat atas dressing table dia tu. Guys, apa yang dia nampak guys? Guess what? Sudu garpu yang dia susun elok-elok tu guys, bukan berada dekat situ ya. Tak ada kat sebelah-sebelah tu. Tapi dia berada di atas pinggan dengan huruf X macam ni. Sudu garpu dah jadi macam huruf X macam ni. Sebab napkin pun dah terbuka guys. So Terence ni macam dah, alamak, dia dah cuak dah. Dia dah macam, uih, macam real. Macam real ni, memang real lah, dia kata kan. Lepas tu dia takut dah. Memang dia pakai baju cepat-cepat, dia bersiap. Walaupun dia punya call time tu dalam 45 minit lagi, dia siap dah. Tu cepat-cepat siap dan turun. Nak turun tu guys, dia lalu living hall. Guess what guys? Living hall yang curtain dia buka tu kan, curtain tu dah tertutup rapat guys. Tertutup rapat. Siapa yang tutup guys? Dia tengok je benda tu, curtain tu tertutup. Dia macam, lagi laju dia keluar, keluar ke bilik hotel. Terus keluar dari bilik hotel dan terus turun. Turun-turun je terus dia pergi jumpa receptionist guys. Jumpa receptionist. Tanya receptionist, apa dia jadi dengan actually happen to that room. Receptionist cakap apa tau? Memang bilik tu kadang-kadang
dia ada orang kena kacau, kadang-kadang tak ada. Ha, so itulah dia cerita dia. Memang Terence cakap, dia cakap macam mana tau, dia macam oi, lepas kejadian tu dia orang kata dia tak nak lagi pergi ke bilik hotel tu ataupun night stop dekat Sarawak tu. Kalau dia ada dapat flight tu pun dia tukar dengan orang. Itulah dia kejadian ya, dekat hotel dekat Sarawak. Alright. Dan kejadian yang seterusnya ni pula terjadi di Taipei. Okay. Taipei ni macam kalau kau tengok bahagian pertama kedua, memang adalah ada satu cerita yang budak berlari-lari ni kan dekat koridor tu. Okay, kisahnya dia sampai dekat hotel dekat Taipei ni pada hari Hungry Ghost Days. Hari hantu lapar. Kalau apa ikut budaya Cina lah. Hungry Ghost Days. So sampai-sampai dia tak kisahlah Hungry Ghost Day ke apa semua, dia tak fikir sangat pasal tu. Si Terence ni sampai-sampai dengan set dia, nak kata dia bincang nak keluar makan and then nak pergi lepak-lepak lah. So bila nak keluar tu dia on semua TV, on semua lampu. So at least bila dia balik tak ada dah, dia tengok bilik dia gelap, spooky ke semua, dia tak nak rasa spooky macam tu lah. So dia on semua. Dah balik lepak, dah balik makan, terus nak pergi balik bilik. Dia buka pintu je guys, buka pintu bilik, semua tertutup. Lampu ke TV ke semua tu tutup guys. Dia macam siapa yang tutup, kenapa tertutup lah. Dia fikir mungkin masalah short circuit ke apa, tak apalah. Dia pun tak nak fikir. Then dia masuk ke bilik dia, dia nampak satu notepad tu. Dia perasan notepad tu, masa sebelum dia keluar notepad tu tersusun rapi lah. Tapi bila dia balik, benda tu dah berada di tempat lain dan bersepah-sepah. Tahu. So dia macam curious lagi. Oh mungkin kena aircon blower ke apa semua. Lepas tu dia cuba check. Oh that area tak kena pun aircon blower, dia kata. Tak ada. Dia fikir lagi. Tak apalah. Mungkin dia mungkin fikir benda lain lah. So dia tak nak mungkin cerita yang mengingatkan dia cerita hantu ke apa semua. Dia tak fikir benda tu. Dia settle down, dia pergi bilik air. Masuk bilik air, mandi-mandi apa semua lah. Keluar daripada bilik air tu guys, TV dia secara tiba-tiba tak tahu macam mana terbuka. Masa mandi jadi tu tutup. Keluar bilik air, TV terbuka guys. Dan siaran TV tu siaran cerita opera Cina guys. Opera Cina. So dia macam mana TV ni boleh terbuka kan. Dia pun dah seram-seram dah. Dan tiba-tiba bila lepas jalan tu, dia rasa macam satu tekanan dekat dada dia, macam seolah-olah kita naik bukit apa semua. Dia rasa tekanan macam tu kat dalam bilik tu. Kejap ada, kejap tak ada. So dia macam macam dah ni dia rasa. Tapi dia macam tak ada apa yang serius untuk dia takutkan lah. Cuma dia rasa macam tak sedap je. Dia pun tidur. Tidur. Tapi dalam 2-3 pagi juga dia terjaga. Dia macam dekat Sibu juga terdengar macam bunyi kuda. Bunyi tapak kuda, tapi slow je bunyi dia. Tiba-tiba bunyi macam kuda gitu. Dia macam yang betul kuda lah, dia kata. Kedugung dekat area koridor tu. Makin lama makin kuat. Dia kata macam apa hal ni. Dia bangun guys, dia buka pintu. Yes, definitely memang tak adalah kuda-kuda tu semua. Tapi serentak tiga-tiga orang kawan-kawan dia tu, yang sebelah sana, yang tepi sana, dengan tetamu hotel yang lain pun buka pintu sama guys. Dia dengar benda yang sama. Dia kata dengar apa? Dengar kuda juga. Masing-masing dah pandang sesama masing ke. Kau dengar kuda juga? Aku pun dengar kuda. Terence ni nak tak nak panggilkan kawan dia duduk satu bilik. Dia memang dah ketakutan dah. Kan?
So duduk tiga-tiga orang tu dalam bilik sampailah pagi besoknya tu. So macam biasa si Teresa ni curious, nak tahu apa yang sebenarnya kejadian semalam tu. Tanya resepsionis. Okay, resepsionis cakap apa? Hari tu, yes, Hungry Ghost Days punya hari. Dan area dekat bilik tu ialah is a macam portal keluar masuk tau. Portal keluar masuk hantu-hantu. Dan yang datang kuda-kuda tu semua, menurut kata resepsionis tu, kuda-kuda tu ialah Hell Police. Polis neraka yang datang nak cekup semua roh-roh jahat ni yang berkeliaran dekat hotel tu. Kalau ikutkan cerita sebelum ni dekat part 1 ke part 2 kan, yang bunyi budak-budak duk berlari-lari dekat koridor tu kan. Tu mungkin roh-roh jahat lah. So ini dia tangkap roh jahat buat masuk ke neraka. Macam itulah menurut kata receptionist dekat situ. Itulah dia. Itulah cerita yang kata kalau fikir balik macam weh, memang ada related dengan cerita-cerita yang sebelum-sebelum ni. Taipei tu memang terkenal dengan banyak-banyak cerita lah. Cerita askar tu selalu juga saya dengar, tapi ini lain sikit sebab macam yang portal hotel tu lah, portal tu saya tak tahu lagi. Itu satu yang menarik lah. So itulah dia antara dua cerita yang boleh saya kongsikan untuk anda pada video kali ini. Dan itu saja. Saya rasa kalau siapa-siapa cabin crew yang sini yang tengok, kalau ada lagi cerita-cerita yang menarik yang korang nak share kan, boleh email ke saya kat zarohusin@gmail.com. Okay, terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.